orang yang kenal Allah, orang yang kasihkan Allah, dia tidak akan membunuh walaupun seekor nyamuk. Ha, walaupun seekor nyamuk. Orang yang kenal kasih hati dengan Allah, dia takkan bunuh walaupun seekor nyamuk. Sebab apa? Sebab nyamuk itu adalah ada padanya roh. Dan roh itu adalah ciptaan Allah, bahkan diri nyamuk itu juga ciptaan Allah. Sampai tahu tu orang yang arif billah ni. Untuk esok semut hurung rian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fiqhan fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisan li wajhikal karim. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin وعفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد, قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين امين. دان كتهوي اولهمو bahwasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, tiada kasih ia melainkan akan Allah. Kenal apa ni? Kenal yang khas, bukan kenal yang am. Siapa dia orang yang kenal Allah ni? Bagi kenal yang khas, iaitulah sekalian arif billah. Orang ini dinamakan sebagai al-arif, al-arif, arifin billah. Orang yang kenal kasih hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang salik, orang yang salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan melakukan amalan fardu dan sunat. Itu nama dia salik. Orang yang murid, orang yang membuat persediaan diri dia untuk berjalan menuju kepada Allah siang dan malam. Ha, segala hartanya hanya dipersediakan untuk berjalan menuju kepada Allah. Kesihatan tubuh badan dia, pakaian dia, kenderaan dia, keluarga dia untuk Allah, itu dinamakan sebagai murid. Adapun orang yang salik ialah orang yang melepasi, lepas daripada apa nama qadar salik, qadar murid, lalu dia dinamakan sebagai salik. Salik ni orang yang dah mula berjalan lah. Orang mula berjalan, bukan sampai, tapi jalan. Baru jalan, tak sampai lagi. Ha, jalan. Sebab tu apa nama Pak Sumit Hafizahullah, dia kata kalau maqam untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu 1,000 anak tangga, maka dia baru berpijak pada tangga yang pertama. Itu nisbah pada tawaduk dia lah. Dan ketahui olehmu, hei muridul akhirah, bahwasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, tiada kasih ia melainkan Allah. Orang mengaji tauhid tu baru tauhid am. Kenal yang am. Kenai apa? Kenai hukum ketuhanan. Bukan kenai Tuhan lagi. Ha, kenai Tuhan tu maksud kenai apa? Kenai hati dia tertambat dengan Tuhan. Kasih dengan Tuhan. Tiada kasih ia melainkan Allah. Ha, dia tak kasih dah, melainkan hati dia kasih akan Allah. Hanya pada Allah. Jadi orang yang paling kenalkan Allah ni siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah. Nabi kata, akulah yang paling kenal akan Allah Subhanahu wa Taala.
Macam mana kenal Tuhan tu? Sayyidina Abu Bakar bila ditanya tentang kedudukan kenal Allah Ta'ala, adakah seseorang daripada manusia itu mampu untuk kenal Allah? Hal yata'atta li basharin an yudrikahu? Orang tanya Sayyidina Abu Bakar, mampukah seorang itu untuk dapatkan Allah Ta'ala? Tak dapat, tak dapat. Nak dapat hakikat Tuhan tak boleh. Tapi boleh kenal. Kenal macam mana? Hati dia sentiasa terzambat dengan Tuhan. Tapi hal yata'atta li basharin an yudrikahu? Bolehkah, mampukah seorang manusia itu untuk mendapat akan hakikat Tuhan? Tak boleh apa? Tak boleh apa? Jadi, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Hal dia ta'atta li basharin an yudrikahu? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, al-ajzu anil idraki idrakun. Hakikat seseorang itu untuk mendapat akan Tuhan, tak boleh. Lemah. Maka itulah hakikat dia. Dia kenal Tuhan. Apa dia? Jahil tentang Tuhan, itulah hakikat kenal Tuhan. Apa dia? Orang yang kenal Tuhan ni, orang yang tambat hati dia kasih dengan Tuhan. Tapi dia boleh dapat Tuhan? Tak boleh. Hatta baginda Nabi SAW sendiri pun, tak boleh dapat hakikat Tuhan. Sebab itulah sahabat tanya ke Nabi, selepas daripada Nabi Mi'raj, Nabi tak boleh jawab. Nabi katakan, aku melihat Tuhan aku dengan dua mata kepala aku. Apakah keadaan hakikat itu? Nabi tak jawab. Sebab apa? Sebab tidak ada kam, tidak ada kaif, tidak ada aina, tidak ada mata, tidak ada wadak. Kita ada wadak. Kita ada milk, kita ada aina, kita ada kam. Sebab tu kita boleh didapatkan hakikat. Walaupun sama-sama ada, Tuhan ada, kita pun ada. Tapi hakikat tak sama. Tak sama. Alasan dia memang dimensi dia berbeza lah. Tak sama dimensi, tak sama keadaan dia. Tiada kasih, itu tauhid lah. Tiada kasih ia melainkan akan Allah. Dia tak kasih, melainkan akan Allah. Jadi orang yang sebenar-benar kenal Allah Ta'ala ni, ialah para Nabi dan Rasul. Khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan para malaikat. Kasih malaikat akan Allah kerana apa? Iman mereka, iman yang tabak. Iman yang tak berubah. Adapun iman manusia ini, kecuali Nabi dan Rasul, iman yang sentiasa berubah. Apa dia yang berubah? Bukan iman. Tapi serakan iman. Cahaya iman itu sentiasa berubah. Tak kasih ia. Tidak cenderung hati dia, melainkan hanya cenderung pada Allah. Balik pada kasih atas dalam makna cenderung. Maka jika kasih ia orang yang mengenal akan Allah itu yang lain, maka jika kasih ia seorang tu, orang yang mengenal akan Allah Ta'ala yang akan yang lain, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia seorang akan yang lain, yang lainnya, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Apa sebab dia kasih akan yang lain? Dia tak boleh lari daripada kasih akan Allah. Kalau dia kasih hak lain pun, kasih kerana Allah. Sebab tu orang yang arif billah, sebahagian mereka Allah kurniakan kepada mereka dunia. Jadi bila dia kasih kepada Allah, hakikat dunia yang dia bawa itu adalah Allah juga. Tak lari daripada jalanan Allah. Adakah dunia dia itu melalaikan dia? Tak. Adakah kenderaan dia melalaikan dia? Tidak. Kenapa? Allah. Sebab dikasih ke Tuhan. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya dan hamba bagi kekasihnya dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya. Terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak. Anak siapa? Anak bagi kekasihnya. Dia kasih
orang yang dia kasih siapa? Dia kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kasihnya. Dan keluarga bagi kekasihnya. Ha, tu. Dan hamba bagi kekasihnya. Dan segala yang terbangsa kepadanya. Faham? Habis. Pasal apa dia kasih kepada orang tu? Pasal dia kasih kepada orang ni? Apa yang tersangkut dan terkait dengan orang tu, dia kasih. Jadi makhluk Allah Ta'ala ni, semua makhluk ni, ada semua ciptaan Allah Ta'ala ni adalah makhluk Allah. Jadi bila dia kasih kepada Allah, menyebabkan dia kasih kepada semua makhluk Allah Subhanahu Ta'ala. Kasih apa? Kasihkan Allah. Sebab apa? Semut nyamuk sekok pun tak bunuh. Semut sekok pun tak bunuh. Faham? Lepas tu dia tak buat nanya kat binatang. Dia tak buat nanya dekat orang. Sebab apa? Sebab dia kasih kat Allah. Kita cerita hari tu dah kan. Pak Kiai. Faham cerita Pak Kiai. Ingat Pak Kiai. Cerita Pak Kiai. Pak Kiai Osman. Dia kata dalam kuliah dia, orang yang kenal Allah, orang yang kasihkan Allah, dia tidak akan membunuh walaupun seekor nyamuk. Walaupun seekor nyamuk. Orang yang kenal kasih hati dengan Allah, dia tak akan bunuh walaupun seekor nyamuk. Sebab apa? Sebab nyamuk itu adalah ada padanya roh. Dan roh itu adalah ciptaan Allah, bahkan diri nyamuk itu juga ciptaan Allah. Sampai teratur. Orang yang arif billah ni. Untuk esok, semut hurung derian dia. Semut hurung derian dia. Dia kata, ambil riset, dia nak spray. Spray lah. Mampu habis pergi semut tu. Kawan ni tanya, Pak Kias semalam Pak Kias sudah bilang, orang yang kasih ke Tuhan itu tidak boleh membunuh walaupun seekor nyamuk. Kenapa Pak Kiai bunuhnya semut? Iya, semalam aku bilangnya itu nyamuk, bukannya semut. Kenal kat dia? Aku bilangnya semalam itu nyamuk, bukannya semut. Kenal kat dia? Boleh kat dia? Lalu mantik. Kemudian katanya, dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah. Nampak tak? Aduh. Benar ni. Lemi. Dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Habis, walaupun seekor nyamuk, walaupun seekor semut. Sebab itulah no. Imam Ghazali ketika dia mengarang, dia menulis, hinggaplah seekor lalat di penanya. Dia tak halau lalat tadi ni, melainkan setelah lalat itu beredar dengan sendiri. Sebab apa? Sebab dia kasih kepada hamba ataupun dia kasih kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seekor lalat. Maka jika kasih ia orang yang mengenal akan Allah, maka jika kasih ia seorang akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nescaya kasih ia nescaya kasih ia seorang, jaga dhamir, akan dia akan Allah. Maka jika kasih ia seorang akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang tu kasih dan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawapannya nescaya kasih ia akan dia akan Allah. Kenapa? Kerana bagi Nabi SAW itu dikasihi Allah. Kita kawan dengan, kita kasih kepada seorang. Kita kasih kepada isteri kita. Isteri kita tu ada siapa? Mak ayah dia. Bila mak ayah dia kasih dekat isteri kita. Maka kita ni kalau tak kasih kepada mak ayah mentua kita, bermakna kita tak kasih kepada isteri. Habis macam mana? Kalau kita kasih kepada isteri kita, berarti kita kasih kepada kedua. Lepas tu ada lagi. Orang yang dikasih. Kasih. Habis segala kerabat mana kasih. Tak ada lah saling bermusuhan. Tak ada saling. Kenapa tu?
Orang yang kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu dia kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah taala kasih kat dia. Sebab dia kasih ke Nabi, berarti dia kasih ke Allah. Berarti Allah taala kasih kat dia. Dia kasih kat dia. Habis. Dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia orang yang mengenal akan Allah Ta'ala, akan Rasulullah SAW, sebab dia kasih dan cinta kepada Rasulullah, nescaya kasih ia akan dia, akan Allah Ta'ala. Kerana bahwasanya ia Rasulullah tu pesuruh bagi kekasihnya, iaitulah Allah lah. Kasihnya kekasih Allah. Dan kekasih bagi kekasihnya. Dan kekasih bagi kekasihnya. Sebenarnya kekasih bagi kekasihnya. Sebenarnya kekasih bagi kekasihnya. Kekasih bagi kekasihnya tu sebenarnya. Kekasihnya Allah, kekasih bagi kekasih Allah. Siapa dia? Siapa yang Allah Ta'ala kasih? Rasulullah. Siapa yang Allah Ta'ala kasih lagi? Selain daripada Rasulullah. Orang yang arif billah. Orang yang kasih kepada Rasulullah. Orang yang arif billah. Orang yang cinta kepada Allah. Habis semua dia siapa? Kekasih bagi kekasihnya. Kasih siapa? Kasih Rasulullah. Kekasih bagi kekasihnya. Siapa yang kasih Rasulullah? Siapa yang Rasulullah kasih? Umat. Umat siapa? Umat Rasulullah. Rasulullah kasih pada umat dia. Kemudian umat hak mana? Umat yang kasih pada Rasulullah. Ibarat dia pun pening je. Dia main. Dan jika kasih ia arif. Tu kekasih bagi kasih Rasulullah tu arif billah. Sebab apa? Orang yang kasih kepada Rasulullah, dia dikasihi oleh Allah. Berarti orang yang kasih kepada Rasulullah, dia kasih kepada Allah. Siapa yang Allah Ta'ala kasih? Arif billah. Itu maksudnya. Siapa yang Allah Ta'ala kasih? Arif billah tu Allah kasih. Sebab apa arif billah kasih? Allah kasih kat dia. Sebab dia kasih dekat Rasulullah. Pasal apa Rasulullah tu dikasih? Kerana Allah mengasihi Rasulullah. Dia terbalik, dia pusing balik. Tu. Dan jika kasih ia arif akan sahabat radhiyallahu anhum. Dan jika kasih ia arif akan sahabat radhiyallahu anhum, ni wajib kita ni kena kasih kepada para sahabat. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun yang Rasulullah tak kasih. Tak boleh. Orang yang dikasihi oleh Rasulullah, wajib kita sebagai umat kasih akan dia. Maknanya kalau orang yang dikasihi oleh Rasulullah tiba-tiba kita bermusuhan dengan dia, inilah orang panggil ancaman daripada Allah Taala. Dalam hadis Nabi kata, hadis apa? Hadis Qudsi kan? Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakitiku waliku, maknanya siapa yang menyakitiku dengan dia menyakiti para wali-waliku, aku bukakan kepadanya pintu peperangan. Maknanya ketika itu perangilah mereka yang memusuhi wali-waliku. Orang yang memerangi wali-wali Allah, bahkan yang membunuh wali-wali Allah, ketika itu tunggu saat nanti turunnya bala-bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada siapa pergi serang, tunggu bala lah. Sebab itulah tok-tok guru kita riwayat, jangan sesekali mencerca dan menghina orang-orang yang sampai kepada darjat wali-wali Allah, ataupun orang-orang yang salih, ataupun orang yang melazimi berpuasa.
Kerana barangkali mereka itu adalah wali-wali Allah. Orang yang rajin puasa ni wali abdal. Antara syarat nak jadi wali abdal tu dia kuat puasa. Dia kuat puasa. Wali pun nak tahu apa jenis. 6-7 jenis kan. Wali aqtab, abdal, autad. Kutub, aqtab kan, kutub. Kutubul awliya kan, ketua para wali. Jadi Allah Ta'ala buka pintu untuk memerangi mereka. Maknanya perang mereka. Puak mana? Puak yang musuh akan wali-wali Allah. Ini bukan cerita orang kafir musuh wali Allah ni. Ini orang Islam. Cerita dia. Orang kafir bukan cakap dia musuh wali-wali Allah. Dia musuh dengan semua orang Islam. Tu. Yang duk musuh dengan duk wali-wali Allah ni, orang Islam sendiri. Dia cerca, dia pandang hina, dia perburuk, dia perhuduh. Jadi orang yang macam tu, tunggulah saat nanti turun bala daripada Allah Subhanahu Wataala. Dan kerana bahawasanya mereka itu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kasih akan Allah Ta'ala, dan mereka itu hambanya yang sentiasa taat akan dia, akan Allah. Tu para wali jangan duk buat bungkak, jangan duk buat lebih kurang, kena beradab, kena jaga, kena sanjung, tunjung mereka ni. Wali-wali, kena angkat darjat mereka. Dan yang sayugia dan sepatutnya dikenali, disegani, mereka lah. Kita dikenali sebagai artis, orang kaya, pemimpin, pemerintah. Wali-wali tak ambil kenal. Tak ambil kenal, tak usah nak pergi cari. Duduk dalam majlis mereka tu, Allah hebat. Masalahnya kita ni bila mati baru tahu kata dia wali. Bila mati baru tahu kata dia wali, Allah rugi. Tok Guru kata, Allah iram Tok Guru, Tok Isalih. Dia kata, tanda-tanda bukti kemuliaan seseorang itu, dengan makna apa? Dia sentiasa dinanti-nanti oleh para malaikat Allah dan seluruh bidadari Allah. Ketika mana dia meninggal, ribuan manusia menghantarnya. Ribuan manusia menghantarnya. Itu bermakna dan terbukti bahawasanya dia adalah orang yang dinanti-nantikan oleh para malaikat Allah. Kalau manusia tu hantar ramai, berarti yang menyambut dia juga adalah para malaikat yang sangat ramai. Kita ni tak tahu. Tak tahulah siapa nak duk kenal kita. Akak lagi tu lah. Bagi paling-paling tak ada pun ada lah. 20-30 orang pun jadilah. Banyak turun semayang jenazah kita. Pun tak sanggup dah. Bukan minta ribu lah. Minta pergi ada jengah orang pandang hina kat kita. Cukup lah tu. Sebab apa Nabi kata? Apa nama dia? Nabi kata apa? Antum syuhada'ukum fil ard. Kamulah yang menjadi saksi di kehalangan kamu di atas muka dunia. Lalu Rasulullah kata, jikalau ada tiga yang bersaksi atas seorang jenazah itu dengan kebaikan, maka terselamatlah dia daripada kejahatan barzakh, kejahatan akhirat. Mana? Tiga orang saja saksi. Tiga orang saksi. Maknanya kalau ada tiga orang yang sembahyang jenazah kita, Tok Imam kata, apa yang kamu saksikan ke atas jenazah ini? Kata jawabnya apa? Baik. Tiga orang yang kata. Tok Imam tanya, dia jawab. Baik. Sebab tiga orang. Sahabat tanya Rasulullah, kalau dua? Dua pun digolongkan dalam kebaikan. Kalau seorang, sahabat tanya, seorang pun termasuk dalam golongan kebaikan. Golongan yang kebaikan. Allahu Akbar, sampai tahu tu ke rahmat Tuhan. Sampai tahu tu. Maknanya kalau kita harap gitu ya, harap janganlah waktu kita mati tu ada seorang yang mencemuh kita. Tak tahu. Jadi wali-wali Allah ni, kalau ada yang mencemuhkan, Allah Ta'ala tak layan pun. Tuhan tak layan pun. Sebab apa? Sebab dah nyata dia tu kekasih Tuhan. Tapi kalau kita, orang kata dia tu pakai mati je, biar mampu hebang senang ni. Kacau, barangkali kita pernah buat salah dengan dia.
yang mungkin hutang salah kita dunia kita ni tak selesai. Kacau. Sebab itulah atas muka dunia ni, biarlah kita buat baik dengan orang. Kalau orang nak buat jahat kita pun, biar pilah. Ha, kita ni memanglah kalau ikut tu orang nak buat jahat kita, kita nak balas balik. Masa nafsu orang awam ni lagu tu lah. Kalau orang buat jahat kita, kita nak balas balik. Orang kata kita, kita nak balas balik. Tapi kita nak duduk diam diri dalam takdir Allah Ta'ala tu. Cukup payah. Melenting nombor satu. Tak gitu. Orang tu kita mengaji penawak ni sampai relai kita. Dobik penuhi. Allahu Akbar. Tapi beramainya tidak. Beramainya tidak. Di mana orang yang tenang, orang yang tenang, orang yang boleh berdiam diri dalam ketentuan Tuhan. Hang kata apilah apa pun, buat pekak, buat bodoh. Tak lawan, tak kata, tak cakap, tak bidah, tak. Oh, payah weh. Moga kita hang tunggu Ustaz. Aku balas balik 10. Itu yang Nabi kata tu, minta ada tu. Sebab itulah kita, bila kita duduk dalam hadir, kita hadir dalam majlis kematian, mayang jenazah, kalau kita tengok, tak ada orang kata, kita cepat bangkit kata. Sebab apa? Orang tua-tua kata, pulang paku buah kerah. Kita tak tahu esok siapa yang Allah Ta'ala nak hantar mayat kita. Waktu kita mati, waktu selesai orang habis jenazah, mayang jenazah, tak tahu siapa Allah Ta'ala nak hantar mayat kita untuk nak tolong, minta tolong orang doa kita. Tadi bukan doa belakang dah. Tapi doa dengan kebaikan. Doa dengan kebaikan yang semua orang faham. Apa yang kamu saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Apa yang kamu saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Apa yang kamu saksikan ke atas jenazah ini? Baik. Allahu Akbar. Malaikat sambutlah dia. Sebab apa? Antum syuhada'ukum fil'ar. Kamu adalah menjadi, kamu menjadi saksi. Di kalangan kamu di atas muka dunia. Isu din mati ya. Taufah duduk belakang. So, apa yang kamu saksikan kat atas jenazah ini? Ya Tok Wali, baik. Mana kita tahu siapa Allah Ta'ala nak hantar? nak lagu tu lah. Kita kira lagu tu lah. Biar api orang terkejut pun. Nah, kalau kata ada, kalau kita jadi imam jenazah, tak apalah. Kita panggil sendiri kan. Ni kita tak ada. Duduk belakang. Tok imam tu sampai skrat masjid. Orang ramai. Habis-habis pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad Allah tu'adhib hadzal mayit. Yang tu pun tinggal banyak dah ni tawasul. Kan? Tak kata dah lah ni. Bahana Wahabi masuk Malaysia ni. Tak kata terus. Kuih sikit, kuih hilang. Padahal ulama kata, bila kita bertawasul dengan Rasulullah, Allah angkat habis kesalahannya. Allah angkat habis kesalahannya. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adhiba hadzal mayyit. Dengan hak Muhammad, kebenaran Muhammad, kebaikan yang ada pada Muhammad, jangan kau seksakan jenazah ni. Tok imam pun tak baca dalam ni. Jangan kata nak doa tu. Hak baca tawasul tadi pun tak. Tu tawasul paling besar kali. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'adhiba hadzal mayyit. Tapi tak ada lah. Lepas tu bila Tok Imam habis baca apa semua, bagi salam apa semua, kita pun duduk belakang tepik. Apa yang kamu saksikan kat atas jenazah ini? Orang kenal suara, kenal kita. Kalau tak kenal, nak abang bukan, nak abang atas saya kata. Nak abang kita suruh kata. Kalau dengar tak mana yang jenazah, walaupun kita tak kenal, kita pergi sebab apa? Saudara Islam. Walaupun tak kenal, semayang. Tunggu. Kita singgah, waktu semayang jenazah tak mana, semayang jenazah, semayang jemaah tak mana, lepas tu ada orang semayang jenazah. Jangan balik, tunggu. Buatlah kebaikan, walaupun sikit. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah kata, buatlah kebajikan walaupun sikit. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya dengan sikit kebajikan tu. Aduh. Bukan senang. Nak mati weh. Bukan pergi melancong. Mati bukan melancong. Ya memang kita tahu bila kita mati tu berapa peringkat langit yang kita akan tempuhi. Yang erti istilahnya melancung. Tapi sebelum pergi melancung tu, nak penat dulu tu, sebab selesai-selesai. Immigration tu tahan dah sampai 4-5-6 jam. Tak puas lah 4-5-6 jam. Pasport mati pula nak kena periduk pilah tu. Kacau. Baik periduk pasport elok.
Kan? Lepas tu jangan duk bawa benda pelik-pelik. Bawa benda pelik-pelik. Bawa benda pelik-pelik, sangkut lah. Kemudian katanya musannif rahimahullah. Nak dapat kasih Tuhan ni bukan satu perkara yang mudah. Kerana rahmat Allah Ta'ala tak boleh nak dijual beli dengan amalan kita. Tak boleh. Rahmat Allah Ta'ala tak boleh nak dijual beli dengan amalan kita. Walaupun Allah Ta'ala kata, aku berjual beli dengan amalan kamu. Ya, memang betul. Allah tak pandang pun amalan kita tu. Sebab ya. Dan jika kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Kalau dia makan pun, kasih akan makan. Apa maksud kasih? Cenderung hati nak makan. Bukan kasih orang jenis gila makan. Jangan faham kasih tu jenis gila makan. Kasih tu apa makna? Cenderung. Kalau dia cenderung hati untuk makan, maknanya makan tadi ni untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Mengerjakan perintah Allah, yakni ibadat kepada Allah. Kekasihnya. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanaman. Ha, nampak kan? Dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok. Maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Jangan lari daripada hukum syarak lah. Tok Wali tak ada main burung weh. Tok main burung. Tok Wali tak ada main burung. Orang main burung ni dia bukan dia lah. Orang main burung ni nak kata mana hukum dia. Burung ni ada perasaan. Dia ada perasaan. Kalau nak mu nak bubuh nak belah tu, belah dalam sangkak yang besar. Kemudiannya belah tu biarlah berpasangan. Hang pun kalau orang culik bini hang pun sebulan kacau. Kacau. Burung pun kalau kita tengok, parti tengok kadang-kadang dia berdoa, dia berdoa, berdoa, berdoa. Parti tengok. Tunjuk kat anak-anak kita awal kan. Tu dia burung tu jantan Cina tu. Tu jantan tu Cina. Mana boleh jantan-jantan? Tak. Dia burung ni tak ada jantan-jantan. Duduk dua jantan-jantan tak ada. Kalau dua ekor, confirm jantan Cina. Betul ni, lagi cucik. Mana dia bersembah? Dia ada keluarga. Sebab itulah siapa dia? Apa dia? Mereka lupa, saya bukan ingat ni cerita ni. Siapa dia? Tok Wan. Cerita kisah pergi hantar semut balik tu. Kayu gerak, sanggup kayu gerak. Tengok ada semut, duduk baju dia. Kayu gerak, petah balik pergi hantar. Tak ada semut dalam bekit dia. Dia kayu gerak sampai rumah lah. Tengok-tengok ada semut. Patah balik. Bentang. Bentang. Patah balik pula. Ni masa kerja Tok Wali buat kita. Tanya buat mati bang senang. Allahu Akbar. Hati mereka. Hati mereka. Hati kita duduk tamana weh. Dan jika kasih ia akan bunga. Dan tanaman-tanaman. Dan sungai. Dan cahaya. Nampak tu. Dan segala rupa yang elok. Tu dia. Kasih segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Kita kalau hak rupa elok, bukan kerana Allah, pasal kerana rupa dia. Dan menunjuk atas kesannya, sah pada perbuatan dia, sah pada sifat dia, sah pada fa'al dia. Dan kekuasaannya, keagungan kekuasaan Allah Ta'ala, kebesarannya, awamah dia. Dan memperingat akan segala sifat keelokan dia jamal dan kebesarannya jalal. Azamah. Jalal nama dia. Sifat ketinggian Allah. Dan kata lagi musannif rahimahullah. Jika kasih ia seorang arif akan orang yang perbuat kebajikan baginya. Beri arif. Kalau dia cenderung dia suka dekat seorang yang selalu buat kebaikan pada dia. Apa sebab dia kasih tadi ni? Dan akan guru yang mengajarnya, arif. Maka kerana mereka itu wasitah antaranya dan antara segala kekasihnya, kekasih Allah. Jadi antara perantaraan seseorang itu sampai kepada Allah. Dengan makna apa? Dia mencintai, dia kasih kepada seorang yang dicintai oleh Allah.
Siapa dia seorang yang dicintai oleh Allah? Sekurang-kurangnya ialah ahli syahadah. Sebab tu jangan sesekali jadikan orang ahli syahadah sebagai musuh. Sebab apa? Ahli syahadah adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hak masalah dia buat maksiat ke Tuhan, masalah buat jahat ke Tuhan, tu dia punya pasal dengan Tuhan. Tapi kita sebagai dia ahli syahadah, wajib kita kasih ke dia. Tu sampai teratu. Sebab tu ulama-ulama, kalau kita tengoklah para habib, habaib mai daripada Yaman, mai daripada keturunan Yaman sana, tengok macam mana akhlak mereka bawa mendekatkan manusia kepada Allah. Cuba tengok. Adakah mulut mereka lulak macam kita? Adakah akhlak mereka lulak perangai macam kita? Semuanya lemah lembut belakang. Sebab apa? Apapun jua penampilan dia, tetap dia mencintai orang tu. Kenapa? Orang tu adalah umat baginda Rasulullah SAW. Dan umat orang tu adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Apa dia? Pasal apa? Syahadah. Dalam hati dia ada? Ada syahadah. Itu dia. Katanya musannif rahimahullah, dia kasihkan gurunya yang mengajarnya, maka kerana mereka itu wasitah antaranya dan antara kekasihnya kasih Allah pada menyampaikan ilmu, iaitu nisbah guru, dan kebajikan kepadanya, kepada arif billah, iaitu nisbah hamba. Nisbah hamba mana? Sama-sama kita, sama-sama kita kasih, menyampaikan kebajikan ini, bawa jadi pahala kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya antara salah satu daripada 7 golongan yang berada di bawah naungan Arsyur Rahman kan, ialah orang yang berkasih sayang kerana Allah. Antara orang yang akan berada di bawah naungan Arsyur Rahman, la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan hari itu melainkan hanya naungan Allah, antaranya ialah orang-orang yang mencintai sesama mereka kerana Allah, berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana ahli. Walaupun suami isteri, no, kerana Allah. Walaupun suami isteri, kerana Allah tu. Kata musannif rahimahullah, dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik. Dia tahu, arif billah tu Allah lah yang memberi taufik. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik. Apa dia taufik? Kemampuan untuk mendirikan ibadat. Ketaatan kepada Allah. Dia tahu kata Allah Ta'ala yang bagi taufik bagi mereka itu. Dia tahu Allah Ta'ala yang memberi taufik pada mereka itu. Siapa dia mereka itu? Guru. Guru tadi. Yang mengajar, guru yang mengajar tu Allah bagi taufik. Orang yang berbuat kebajikan. Sebab apa orang tu berbuat kebajikan? Allah bagi taufik ke dia? Bukannya orang tu sendiri. Kita nampak orang tu buat kebajikan. Kita tak nampak Allah yang memberi taufik untuk dia buat kebajikan. Walaupun hanya sekupang sedekah. Oh, tadi, ialah kita. Tadi saya pergi besar raya dekat. Ialah, rasa bersyukurlah pasal apa? Allah Ta'ala tak tarik lagi sifat rahmat dalam hati kita. Allah tak tarik. Allah Ta'ala tak tarik. Antara satu bala yang besar yang selalu saya sebut, jangan biarkan hati kita Allah Ta'ala tarik rahmat. Apa dia? Pandang orang susah, pandang orang lekeh tanpa ada perasaan kasih dan sayang. Jangan tengok sebelah mata, jangan. Kerana itu adalah Allah. Apa dia itu adalah Allah? Itu adalah ketentuan Allah. Sejauh mana kita mampu bantu, tolong dia, wajib kita kena bantu. Wajib kita kena tolong dia. Sejauh mana kita mampu. Tapi kalau Allah Ta'ala tarik daripada hati kita ni perasaan kasih. Kalau Allah Ta'ala tarik perasaan kasih, kesianlah. Itulah bukti bala yang besar yang Allah Ta'ala balakan dalam hati kita. Jangan sampai ada macam tu. Banyak tahu tak tu. Tengok orang susah, tolonglah setakat yang mampu.
Walaupun tak kisahlah hang tipu ke apa ke tu. Tapi secara zahir Allah Ta'ala hantar hubungan kita zahir, bukan batin. Jangan kita menilai hati dia. Jangan kita menilai perbuatan dia. Tapi perbuatan zahir, pastikan hati kita terdetik rahmat Allah. Ha, kasih sayang. Ha. Allahu Akbar. Tengok tadi ni jatuh ayat mata lah kan. Dalam usia 62 kan tengok. Jalan bawa tungkat, bawa tisu. Ini bukan main-main. Memang kali pertama nampak dah. Nampak dah. Tanya makcik duduk di mana? Dia kata makcik duduk di Maluri. Makcik main dengan siapa? Makcik main sorang-sorang. Selalu makcik main. Kalau habis beras, makcik main. Allahu Akbar. Ketak-ketak lagi tu. Makcik makan lagi. Makcik nak makan juga. Tapi makcik nak pergi sembahyang dulu. Jom makcik makan dulu. Makan. Tak makan. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Sekejap lagi makcik makan. Jual tisu, RM1. Ikutlah siapa nak bagi duit. Memang ramai orang bagi. Tengok. Orang bukan dia saja-saja buat. Tapi, bila kita tengok dia tu, ada terdetik di hati kita tu pun kita syukur dah. Bukan pasal dia, pasal kita. Jangan tengok dia tu, dia, oh kesianlah makcik ni. Jangan. Kesian ke aku. Maksud dia gitu. Kerana Allah masih lagi bagi taufik ke aku. Pasal apa? Allah bagi taufik ke aku untuk ku pandang orang tu dengan perasaan rahmat dan aku tolong dia. Tu bagi taufik. Kalau hak yang jenis dia tak lah, malam-malam tu main Zaki bini ke apa ke, bawa kepit, bawa tunggak ke apa. Yalah, paling tak ada detik. Kesian lah. Bukan kesian tau susah tu. Kesian lah. Barangkali ada satu benda yang lain. Kita mungkin membantu ya. Ataupun barangkali dia susah tu. Dengan, yalah. Tanya anak, tak ada makcik. Anak tak boleh jaga dia tak. Kita faham lah anak tak boleh jaga tu, kita faham lah hidup di kota ni. Itu makcik cari makan sendiri lah. Ya. Ni makcik balik ke mana ada belanja ke? Tak apa makcik dekat. Kat OKU lah. Kat OKU, lepas tu ada kad. Dia jujur. Jujur, dia tunjuk habis kad jabat dekat apa semua. Makcik dapat sebulan RM120. Makcik bayar rumah lagi, tak ada duit nak makan. Itu makcik kena buat kerja lagu ni ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara makcik lah kita tu. Makcik pergi nak buat telefon kat saya. Makcik tak nak buat telefon. Ha, kacau kita. Ha, silap lah tak ambil dia punya tu kan. Ha, memang uzuk sangat lah. Dia tunjuk habis. Memang real-real depan tengok dua mata. Sakit lutut jalan. Memang kita nampak di muka dia memang orang yang sakit. Tapi terpaksa kena hadap hidup. Hati dia barangkali reda. Lepas tu, pergi makan dia terus pergi surau semayang. Jadi kita pun kalah angin lah. Nah abang kata, tu Allah yang bagi taufik. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan pada berbuat kebaikan. Bagi ada hati dalam hati. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita, iaitulah Rasulullah SAW. Siapa dia yang paling besar juga buat kebaikan? Rasulullah. Apa yang Rasulullah tak kenal dalam nak bawa Islam mai sampai kepada kita ni? Apa dia Rasulullah tak kenal? Gigi patah. Gigi patah. Rongoh ni gigi ni patah. Kenal di mana tu? Puncak kaki. Apa nama Uhud. Nak hantam dengan batu. Duri. Ha? Perut unta. Apa lagi yang Rasulullah tak kenal? Berdarah-darah. Kalau sahabat Rasulullah SAW itu ikat perutnya hanya dengan sebiji batu, Rasulullah dua. Abang kata lagi kuat. Menahan laparnya. Ha, kita kenyang lah. Kita kenyang selalu ke lapar? Kita kenyang selalu ke lapar selalu? Tak ada nak lapar. Sembang apa. Tak ada nak lapar. Perut kita tak ada lapar. Ha. Perut kita tak ada lapar. Mahat Tafiq pun makan sehari 5 kali. Tak ada lapar. Pondok pun, kalau di pondok pun lah, makan sehari 2 kali. Tapi hak dalam pondok? Hak yang tu makan semua. Yang tu makan rasmi, sehari 2 kali. Itu peringkat tu guru nak didik. Dalam pondok, stok banyak. Roti kering, Maggi. Tak payah seimbang lah pondok mana pun, serupai lah. Sama lah, macam tu. Makan masak niri lah.
Pondok Godia pun 4 kali. 4 kali sehari, pagi sekali, tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. Lenggak bayang tu. Mana nak main ilmu? Ya. Bunda abang kata, apa yang Rasulullah tak buat baik yang kita? Rasulullah sanggup belapang. Kita ni, waktu kita makan, kita ingat kalau lapang Rasulullah. Haram tak ingat pun. Waktu kita makan tu, kita ingat tak waktu Rasulullah lapang? Ingat. Maksudnya apa? Itulah sikap kita sebagai umat yang sentiasa lupa kepada Rasulullah. Itulah sikap. Oh, Rasulullah tak makan tak? Rasulullah makan. Tapi Rasulullah, adakah Rasulullah makan sampai Rasulullah lupa kepada umat? Tak. Kita makan lupa kepada Rasulullah. Sebab tu, kalau bolehlah makan hal sedap-sedap tu, tak heboh lah dalam Facebook. Tu ya. InsyaAllah. Sebab grup asatidah. Apa tujuan? Buh dalam Facebook. Oh, kami berhimpun ramai-ramai, alhamdulillah, berukhuwah. Berukhuwah. Ya, ukhuwah tidak jadi masalah. Tapi yang kau makan tu, makan pun tak salah, Tak salah. Bukan kita nak pertikai tak makan, tapi situasi tu tidak enak di sisi orang arif billah. Nah. Orang arif billah ada nak buat kerja lagu tu. Tak buat. Nak duduk dalam hidang makanan pun tak. Ha. Tapi kalau orang yang tutup guru besar apa semua, dia duduk, orang ambil gambar lain. Orang ambil, kalau tutup guru dulu, dalam majlis mereka makan, orang lain ambil gambar, bukan selfie. Kita lain kan? Tak selfie. Mereka dah orang nak ambil, tabaruk, silakanlah. Tak apalah, kita bukannya nak buruk sangka, cuma kalau boleh tu elak-elakkanlah. Kemudian lagi katanya musannif rahimahullah, dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia. Ni bahasa Syekh Qadir nampak. Tiap-tiap kali tak pernah lepas dengan tawasul, tak pernah kali lepas dengan doa. Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkannya jadi pesuruh. Menjadikannya kan Rasulullah dan membangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan apa? Jadi pesuruh. Seperti firman-Nya, firman Allah dalam surah Jumaat. Siapa apa surah Jumaat? Apa? Wallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim. Bukan yatlu alaihim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Wallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum. Ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca. Pasal apa ditaksiskan dengan orang Arab? Sedangkan tak ada pun dalam ni, dalam ayat ni orang Arab. Mana ada? Ini syarah. Kalau kita tengok ada dalam syarah-syarah, ayat ni menyatakan al-ummi situ ialah al-Arab. Siapa dia al-Arab tu? Ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah kata la tasubbul Arab. Jangan kamu cerca orang Arab. Benci macam mana sekalipun orang Arab ni, tahan. Jangan cerca dia. Kenapa? La tasubbul Arab. Jangan kamu cerca orang Arab. Walaupun dalam Quran Allah kata, ya, Allah kata apa? Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Bangsa Arab ni, kalau jahat, jahat tahap gaban. Kalau dia buat kerja dosa pasik, pasik sejahat-jahatnya. Sebab tu,
Orang duk kalau wukuf depa duk la 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 la. Ha kan. Depa duk menari disko ni. Orang duk kalau wukuf depa la 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 la. Kan arak dia seronok bunyi begitu. La 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 la. Eh. Ha depa boleh buat oh bangsa Arab ni. Biasa tengok bangsa Arab ni seronok dalam tak pakai. Dia pakai jubah ya. Biasa tengok. Dia berjalan ni sangkut orang tau. Honak tak nak dah. Tapi tak boleh. La tasubbul Arab. Tahan lah. Di Madinah insyaAllah. Di Mekah tak payah tahan. Berkelai dengan tu Arab tu. Bukan berkelai tu. Kelai dengan polis tu. Arab. Ya Haj. Ruh. Ruh. Aduh. Kita nak masuk dia. Dia kira dah halau. Dia kira dah. Mekah tak boleh. Di tempat ujian. Madinah tak apa. Tempat cool. Sebab tu orang yang pergi buat umrah selamat kalau dia turun di Mekah. Sebab apa? Dia akan balik dalam keadaan tenang. Sebab apa? Dia turun di Mekah. Dia penyudah di Madinah. Kita turun di Madinah, penyudah di Mekah. Sallu ala Nabi. Oh. Dia punya panas berlipat kali ganda. Oh, Mekah. Tak tahu. Tengok-tengok turun di Madinah dulu. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Tak apalah. Pergi di Madinah sungguh cool. Mai turun di Mekah. Subhanallah. Betul ya orang kata. Ilmu yakin. Kalau nak hakul yakin tu kena jadi orang Mekah dulu. Jadi hakul yakin. Ni ilmu yakin ni jelas sungguh. Jelas sungguh. Ui kasak buat tu. Kasak sungguh. Kita ada ingat kita orang Kedah ya bahasa kasak. Pok tu kan dekat bazar kasar. Kerja buat pun kasar. Hak bagus-bagus sungguh. Hak bagus-bagus sungguh tak ada orang. Hak bagus-bagus sungguh. Orang Kedah kata hak talang-talang sungguh-sungguh. Tapi nak buat jenah kita kena ambil jalan sungguh. La tasubbul Arab. Arab mana ni? Hak yang ada iman lah. Hak ada iman. Dan bagi Allah Ta'ala jua. Allah buah ni. Artinya ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab akan pesuruh daripada mereka itu. Membangkitkan itu ni sebuah kepada apa? Zuhur hakikat Muhammadiyah. Hak ni ya. Hak ni hak dulu. Tengok dulu nafih lah no. Saya tak ada huraya tu. Apa dia ni? Bangkitkan ni bangkitkan apa? Pada pihak zuhur hakikat Muhammadiyah. Nah, bukan bangkit waktu umur 40 tu saja. Kerana permulaan Rasulullah dibangkit menjadi Rasul ialah ketika dia dilahirkan. Bukan waktu umur 40. Waktu umur 40 tu waktu yang matang untuk dia menjadi Rasul. Dia adalah Rasul ketika dia dilahirkan. Kerana apa? Apa itu hikmat daripada zuhur hakikat Muhammadiyah? Kalau tidak seluruh alam ini akuan dan akuan, segala akuan alam ini tidak bersukaria. Hanya pada ketika zuriatnya itu, apa yang kita kata, Nur Muhammad itu terpindah daripada sulbinya ayah kepada ibunda baginda Nabi SAW. Semua ada seronok, seronok, seronok lah. Semua ada seronok. Waktu pindah tu seronok lah. Belum keluar ni. Masa keluar tu habis segala pokok kayu, langit, bumi, buka apa semua ni. Sujud syukur pada Allah SWT. Apa yang kita nampak? Kita tak nampak apa. Orang waktu tu pun, Arab bangsa tu pun tak nampak apa. Tak nampak apa. Kecuali orang yang tertentu saja. Artinya, ia jua Tuhan yang membangkitkan pada orang Arab yang tiada pandai menulis dan membaca kitab akan pesuruh daripada mereka itu. Mengajar kitab dan hikmat. Tu. Kitab, bukan kitab saja. Nah. Hikmat. Apa dia hikmah? Kesenian, keseni-seni yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang tolak ilmu hikmat, bodoh. Dia kata Rasulullah, awak, sahabat tak ada ilmu hikmat. Sahabat tu lebih hikmat daripada kita tau. Sahabat tu lebih hikmat daripada kita. Mereka kata duduk liga ilmu kebal, ilmu hikmat apa semua. Zaman Rasulullah tak ada pun. Bodoh piang. Dia tak tahu, tak tahu mana-mana Wahabi ni. Apa? Siapa dia? Iaitu Muhammad, iaitu Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
membaca ia atas mereka itu akan Quran, dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia akan mereka itu akan Quran dan segala hikam. Bukan segala hukum, segala hikam, segala rahsia-rahsia yang di dalamnya di dalam Quran. Suhajaun. Kamu. Maka tiada ada Rasulullah itu melainkan hamba Allah yang disuruh menyampaikan perintah Tuhan seperti firman-Nya Allah Taala, "Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin." Surah An-Nur ayat 45. Ayat 54. Artinya tiada atas pesuruh melainkan menyampaikan yang nyata ia. Tiadalah atas pesuruh itu melainkan menyampaikan ia. Maknanya menyampaikan apa? Memberi petunjuk, menunjuk kepada agama yang benar. Menunjuk kepada jalan beragama itu. Menunjuk, memberi petunjuk kepada jalan beragama yang sebenar. Kata kita. Yang nyata ia. Apa dia? Apa dia nyata tu? Agama tu nyata. Diri agama tu nyata. Dan firmannya, firman Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Bahwasanya engkau, hei Muhammad, tiada menunjuki engkau akan mereka yang kau kasih, akan dia akan mereka, dan tetapi Allah Ta'ala lah yang menunjuki ia akan mereka. Nampak? Balik pergi ke hakikat juga. Ni ayat hakikat ni. "Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Ayat hakikat. "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Ha. Lagi apa lagi? "Wa idh yamkuru bika alladhi." Kan. Apa lagi ayat hikmat? Ayat hakikat nama dia. Kita ingat itulah. "Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Ha, tu lah kita ingat pun. Ha, ni pun ayat hakikat ni. "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Kau tak boleh bagi petunjuk, wahai Muhammad, kepada siapa yang kau kasih, melainkan Allah lah yang memberi petunjuk pada hakikat dan sebenarnya. Walakinna, akan tetapi. Dan tetapi. Tetapi itu walakinna. Tetapi. Akan tetapi pun boleh. Dan amati-amati olehmu. Apa dia amati-amati? Renung-renung, fikir-fikir. Dengan hati yang mendalam. Olehmu. Olehmu, oleh siapa? Orang yang kehendak kasih Tuhan ni. Akan firman Allah Ta'ala. Dia suruh kita renung lagi. "Waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Macam apa habis? Habis buat. Artinya, dan melihat engkau akan manusia, masuk mereka itu ke dalam agama Allah. Masuk mereka itu ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. Satu jemaah, satu jemaah. Maknanya, kamu akan nampak dan akan lihat satu gerombolan daripada manusia. Mereka itu berlumba-lumba masuk kepada agama Allah. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang. Bila seorang-seorang masuk ramai. Kau ramai, kau ramai, kau ramai. Mula seorang-seorang. Lepas tu, seorang bawa ramai, bawa ramai, bawa ramai. Lepas tu. Afwaja. Maka mengucap tasbih olehmu. Maknanya kena ucap tasbih lah. Maka mengucap tasbih olehmu. Apa dia mengucap ucapan tasbih tu? Subhanallah. Dengan memuji Tuhan engkau. Dan meminta ampun olehmu akan dia. Jangan kita duk faham tarikh mereka. Tarikh arif billah. Awak Allah Ta'ala tak suci lagi ke yang duk suci ke Tuhan tu? Itu penin. Itu jangan. Itu mereka ni, puak kita. Puak kita biar tasbih lagi banyak akhir. Maka mengucap tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan meminta ampun olehmu akan dia. Wastaghfir. Nampaklah? Nampak dua tu lah. Tasbih dan istighfar. Ni kena. Innahu kana tawwaba.
Berarti asbab bagi Allah Ta'ala nak terimakan taubat seseorang tu, dia istighfar dan juga dia suka mentasbihkan akan Allah Ta'ala. Dia tasbih. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, maka mengucap tasbih olehmu dengan memuji Tuhanmu, Tuhan kau, dan meminta ampun olehmu akan dia. Nampak? Digabungkan. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata memandang saja. Pada pangkat mata memandang saja. Allahu Akbar. Masa dia lah. Payah pun. Minta menawak ni pun. Baik. Jadi maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulullah. Apa dia maksud? Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata memandang saja. Ha, ni bahasa dia. Apa dia tu? Maksud dia apa? Apa maksud dia? Pada pangkat mata memandang saja. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia pada ketika itu di tempat yang pada pangkat mata. Apa dia pangkat mata? Memandang saja. Apa dia? Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Taala lantik dan angkat dia jadi rasul, sebab itu Rasulullah tidak pernah membelakangkan umat. Apa maksudnya? Rasulullah sentiasa memerhatikan umat dia. Rasulullah sentiasa menyampaikan kebaikan pada umat dia. Ha tu. Mata ni apa dia? Pandang. Rasulullah ni macam mata. Allah Taala menempatkan Rasulullah tu macam mata. Untuk siapa? Umat. Sebagai apa? Memerhatikan seluruh gerak-gerik umat supaya sentiasa berada di dalam lingkungan rahmat Allah Ta'ala. Itu dia maksud dia. Ha, itu dia. Bui, tak faham pun ni. Pada pangkat memandang saja. Pada pangkat mata, mata tu apa dia kerja buat dia? Memandang saja. Itulah Rasulullah. Maka dan berfirman, ya Allah Ta'ala, apabila engkau lihat hamba Allah Ta'ala masuk di dalam agama Allah Ta'ala, maka berkata olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala dengan tiada dengan kepujianku. Ha tu, yang masuk ni semua ni kerja Allah Ta'ala. Bukan kepujian dengan sebab kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai teratulah Nabi. Dan ialah makna tasbih dengan memuji Tuhannya. Oh, ibarat dia pun syakan. Dan ialah makna tasbih dengan memuji Tuhannya. Maka jika berpaling hati, maka jika, yakni fardu takdirnya, kalaulah hati engkau tu berpaling kepada diri engkau. Apa maknanya? Apabila engkau, hati engkau tu melihat kepada kepujian yang ada pada diri engkau dan usaha engkau, maka minta ampun olehmu akan dia, akan Allah Ta'ala. Nampaklah. Jangan sesekali kita pandang kepada perbuatan kita. Kita yang kemampuan, kita yang hebat, kita yang pandai, kita yang ada ilmu, kita yang itu ini. Bila kita pandang kepada diri kita itu ini, bererti ketika orang mengkritik kita, kita akan mengherdik balik orang tu. Kita kalah balik. Sebab apa? Kita yang memandang. Kita yang buat. Pasal apa kita lawan? Kita pandang kita yang buat. Kalau kita tak pandang kita yang buat, kita lawan. Apa pasal aku nak lawan? Bukan aku yang buat. Bila kita pandang kita yang buat, maka kita yang mungkin lawan. Ha. Ni yang kata kita ni awam ni. Pasal apa? Mana boleh tak mungkin lawan?
Itu kata tu, tu bukti kata kita awam. Ha, jangan duk belagak nak jadi tajrid. Jangan duk belagak nak belagak jadi murid. Jangan duk belagak nak jadi muhibbin. Apatah lagi arifin. Maka minta, bila timbul perasaan tu dalam hati, maka minta ampun olehmu akan dia, akan Allah. Supaya menerima taubat ia Allah Ta'ala atas engkau. Berkatakan dia akan ini perkataan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini adalah kitab ni. Dan tatkala adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala redha dengan qada'nya, qada' Allah. Redha mana berdiam diri. Redha. Sengak, diam, tak ada komplain, no komplain. No komen, tak ada komen, berdiam diri tu mana redha dengan qada'nya, qada' Allah. Maka hamba yakni Syekh Qadir, ha, iringkan akan bab kasih ini dengan bab redha dengan qada' Allah Ta'ala. Maka hamba berkata, apa dia kata? Bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada' Allah. Tak lama dah. Bila nak jadi redha ke Tuhan, masuk bab redha dululah. Pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Hmm? Tahu. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi 'alamin shalatu wassalamu Al-Mu'in. Allahumma alimna ma'ajahilna wa zakirna ma'nasina. Allahumma aghnina bil'ilmi wa zayna bil'ilmi wa akrimna bil'taqwa wa jammilna bil'afiyah. Allahumma faqihna fiqhan fiddin wa'alimna ta'wil wahdina suratakal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'asuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.